Assalamualaikum konco-konco, kembali lagi di channel Muhammad Devi. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat kran manual menjadi otomatis. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain botol bekas, kran galon, dan tali. Langsung saja kita buat langkah pertamanya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita lubangi dulu ini sebelah sini nih. Selanjutnya kita lubangi tutup botolnya. Oke, langkah selanjutnya kerannya kita pasang. Untuk mencoba alirannya air, kita nyalakan dulu kerannya.
Beginilah konco-konco caranya membuat kran manual menjadi otomatis. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat dan subscribe agar saya tetap bisa berkarya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.